Melissa Zara akui sudah tak perawan saat malam pertama dengan RK. Jangan hujat aku. Jawaban Melissa Zara saat ditanya soal malam pertamanya dengan Rizka Khoirul Atok alias RK menuai atensi. Sebab jawaban tersebut mengisyaratkan bahwa Melissa Zara sudah tidak perawan ketika menikah dengan RK. Melissa Zara saat ditanya soal malam pertamanya di podcast Dr. Richard Lee kepada Richard Lee, Melissa mengaku hubungan intimnya dengan RK setelah menikah bukan untuk yang pertama kalinya. Berarti pertama kali kamu berhubungan itu adalah pada saat malam pertama, tanya Dr. Richard Lee dalam postingan video akun Lambe underscore Danu pada Minggu 23 Juli 2023. Iya, haha nggak juga, jangan dihujat aku, jawab Melissa Zara malu-malu. Nggak apa-apa zaman sekarang, timpal Dr. Richard Lee. Melissa Zara kembali kena nyir netizen karena membongkar aib RK yang kini ia gugat cerai. Melissa disebut kena karma. Dia aja doyan ML bebas, bilang lugu polos, komentar netizen. Di podcastnya Atok bilangnya pas staycation bareng temen dan adiknya dan itu belum nikah mereka, sahut yang lain. Malam pertamanya bukan sama suaminya juga, sindir akun lain. Seperti diberitakan sebelumnya, Melissa Zara viral karena kisahnya diselingkuhi Rizka Khoirul Atok dengan lelaki lain. Namun belakangan, Melissa juga digosipkan pernah nikah siri dengan anggota DPRD Tulung Agung yang sudah beristri. Potret Melissa Zara dengan anggota DPRD yang dimaksud pun sempat tersebar. Melissa lantas mengklarifikasi bahwa potret yang tersebar itu adalah momen pertunangannya, tetapi mereka belum sampai ke jenjang pernikahan. Pernyataan Melissa Zara lagi-lagi dibantah seorang pengguna media sosial yang mengaku temannya. Melalui akun Lambe underscore Danu, pengguna medsos yang identitasnya disembunyikan itu menyebut Melissa sudah biasa jadi simpanan pria beristri alias sugar baby.